Bismillahirrahmanirrahim. Paling enak jadi fungsional pengadaan, duduk santai menghisap rokok cerutu. Salam hormat, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari cahaya lampu bersinar menerangi acara orang nikahan. Bapak Ibu peserta webinar, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Konsultan Training and Consulting, Pak Prof. Muklis selaku Admin, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini dan narasumber kita Ibu Siti Fatonah. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka berdiskusi, belajar dan bersuci bersama dalam Muji Santosa Training and Consulting. Selamat dan salam, jangan lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti biasa hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 14, insya Allah sampai selesai. Materi kita hari ini adalah mencegah gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa yang akan disampaikan oleh Ibu kita Siti Fatonah SEME. Beliau adalah penyuluh anti korupsi muda. Jika Tuhan pergi ke Jombang, hati-hati dan waspada keadaan. Jangan ragu apalagi bimbang, segera bergabung dalam webinar pengadaan. Sebelumnya kami ingin membacakan tata tertib pelaksanaan webinar pada hari ini, yaitu pertama peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya-jawab yang dipandu oleh moderator. Kemudian peserta yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau pas-pas yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Skema webinar hari ini, insya Allah workshop akan ada 10 soal yang harus dijawab untuk mendapatkan sertifikat workshop minimal 8 soal. Dan apabila jawabannya di bawah 8 soal, maka peserta yang mendapatkan sertifikat seminar biasa. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar hari ini. Baik Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi dari narasumber, sesi tanya-jawab, closing statement, dan penutup. Baik Bapak-Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi mandi di Sungai Cikini, tidak lupa menggosok gigi. Melalui webinar pengadaan ini, kita ciptakan pengadaan berintegritas tinggi. Baik Bapak-Ibu, untuk acara selanjutnya penyampaian materi dari narasumber
Materi hari ini adalah penyuluhan anti korupsi muda, di mana materi ini sangat menarik sekali. Artinya kita selaku fungsional pengadaan barang jasa harus pandai-pandai menjaga diri kita. Bagaimana tidak terjebak dalam gratifikasi atau korupsi atau lain-lainnya. Sehingga melalui materi ini kita dapat belajar bersama bagaimana trik-trik untuk menghindari hal tersebut. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Siti Fatona. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat semangat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih tim Pak Muji yang telah mengizinkan kami untuk bergabung dan rekan-rekan sekalian peserta yang kami sayangi tentunya. Izin kami mulai. Judul yang kami sampaikan pada siang hari ini adalah gratifikasi dalam PPJ pemerintah. Harapannya setelah kita berdiskusi siang hari ini, kawan-kawan juga semakin tahu bahwa hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dalam PPJ pemerintah. Hari ini sangat istimewa, 12/12/2022. 3 hari yang lalu adalah hari anti korupsi sedunia. Dan hari ini kita bersama-sama untuk berdiskusi tentang gratifikasi dalam PPJ. Sebelum saya masuk materi, izin ini sesuai SOP kami harus menyampaikan bahwa mohon HP agar di silent. Yang kedua, hati-hati dengan colokan listrik, minimalisir memperpanjang sumber listrik untuk hindari konslet. Yang ketiga, jika ada getaran, silakan tinggal zoom cari tempat lapang dan aman. Demikian juga jika terjadi kebakaran. Yang keempat, jika terdapat ketidaksepahaman atas materi yang kami sampaikan, agar didiskusikan secara arif dan bijaksana tanpa menimbulkan kegaduhan dan pertikaian. Mohon maaf, ini harus kami sampaikan di awal materi. Tadi sudah dikenalkan, saya Siti Fatona dari Kota Magelang. Profesi saat ini adalah Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi. Kebetulan dan sudah menjadi minat kami sebagai penyuluh anti korupsi. Buktinya adalah itu, artinya kami ada memang betul-betul bersertifikat. Kawan-kawan, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama saya ingin merefresh bahwa korupsi menurut pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, ada 30 jenis. Namun demikian, dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok itu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Salah satu hal yang kita bicarakan di siang hari ini. Jadi gratifikasi ini walaupun arti secara umum nanti tidak semuanya gratifikasi merupakan korupsi, namun ada gratifikasi yang terkategorikan korupsi. Nah, tentang gratifikasi sendiri, ini ada bentuknya macam-macam. Gratifikasi pada hakikatnya adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi bisa dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat atau diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata,
dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Sepertinya teori banget. Namun itu kiranya di lapangan banyak sekali terjadi. Nah, KPK ini menyimpulkan bahwa ada perspektif gratifikasi. Yang pertama menurut budaya, ada dari Aceh, ada budaya Banjar, Batak, Bugis, Jawa pun ada, Madura, Minangkabau pun ada. Nilai anti gratifikasi, budaya Musi Palembang ada anti gratifikasi, Nusa Tenggara, budaya Timur, budaya Papua, budaya Sunda, semuanya ada nilai-nilai anti gratifikasi yang sebenarnya merupakan budaya dasar di masyarakat tersebut. Implementasinya barangkali ada di lapangan, namun tidak akan saya kupas satu persatu. Terus yang selanjutnya, menurut perspektif agama, ternyata di semua agama ini membahas juga masalah gratifikasi. Yang pertama dari ajaran agama Islam, kalau pemberian hadiah itu sangat dianjurkan. Namun gratifikasi itu diharamkan, itu dalam agama Islam. Dari agama Kristen, gratifikasi tidak dibenarkan menurut ajaran dan norma agama. Karena gratifikasi dapat merusak tatanan moral. Menurut agama Katolik, pemberian yang dianggap suap dapat merusak tatanan moral. Ini termaktub dalam kitab Keluaran 23.8 yang menyebutkan bahwa suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini pandangan dari agama Katolik. Dari agama Hindu pun ada bahwa gratifikasi ilegal dapat merusak tatanan moral. Demikian juga di agama Buddha, gratifikasi ilegal merupakan perbuatan tidak benar. Di agama Konghucu juga dikatakan bahwa gratifikasi ilegal adalah perbuatan yang dilarang. Dari perspektif-perspektif tersebut, dapat kita simpulkan, apapun agamanya yang ada di negeri ini, gratifikasi berdampak negatif dan dilarang oleh agama masing-masing. Apapun agama kita. Bapak Ibu, mari kita lihat dari kacamata KPK. Gratifikasi, perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan. Hadiah, gratifikasi, gratifikasi ilegal, suap, dan pemerasan batasannya seperti ini. Beda-beda, perbedaannya seperti ini. Kalau hadiah, pemberiannya wajar. Tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Kuncinya, tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Itu namanya hadiah. Pemberiannya wajar. Sekarang gratifikasi. Pemberian apapun, pemberian dalam arti luas, tapi penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah ini. Kunci gratifikasi adalah pemberian apapun yang menerima pegawai negeri dan penyelenggara negara, walaupun nanti ada batasan-batasannya. Lalu gratifikasi ilegal yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sangat berhubungan dengan jabatan. Berlawanan dengan tugas dan kewajiban dapat menjadi bentuk korupsi investasi atau tanam budi. Tidak memerlukan adanya meeting of mind atau adanya unsur transaksional. Itu gratifikasi ilegal. Selanjutnya,
Mohon maaf, ini saya tak lihat materi yang kecil dulu kok judulnya saya tertutup. Sebentar. Jadi sampaikan pemerasan dulu. Pemerasan penerima penerimanya pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lalu bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Jadi kalau gratifikasi tadi atau hadiah yang aktif adalah pemberi, kalau pemerasan yang aktif adalah penerima. Setelah itu suap, atasnya pemerasan itu suap. Yang menerima siapa? Kembali lagi pegawai negeri atau pejabat atau penyelenggara negara. Berhubungan dengan jabatan, sangat erat hubungannya dengan jabatan. Pemberian dapat berupa hadiah atau janji. Janji saja belum ada barangnya, sudah masuk suap. Pemberian biasanya ditujukan untuk menarik kehendak pegawai atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendak pemberi suap. Ini yang aktif adalah pemberi suap. Pemberian dapat juga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau yang menurut pemberi ada hubungannya dengan jabatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, garis besar perbedaan antara hadiah, gratifikasi ilegal, suap, dan pemerasan. Ini monggo bisa dipilih di pasal. Kemudian kita lihat kemudian slide berikutnya, pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, sanksi bagi pelaku gratifikasi. Cukup berat Bapak Ibu. Nek saya mending tidak menerima sanksi, mending onsewu, paribasan, silent, tidak ngapa-ngapain daripada dengan gratifikasi. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup, tergantung besar kecilnya dan berat tidaknya dampak yang ditimbulkan. Jika denda, paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ini sanksi bagi pelaku gratifikasi. Monggo selanjutnya nanti bisa ditilik Undang-Undang 20 tahun 2021 pasal 12B dan 12C. Nah, Bapak Ibu, mengapa gratifikasi dilarang? Ini ada 3 alasan. Yang pertama, gratifikasi tadi sudah disebutkan investasi budi baik. Lama-lama akan jadi korupsi besar. Karena gratifikasi akar masalah korupsi. Berdampak pada diskriminasi atas pelayanan atau pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Gratifikasi dan korupsi pada umumnya sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya mari kita tengok dampak gratifikasi. Ini bisa menyentuh sektor pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Kita lihat dari sisi sektor pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, gratifikasi pada sektor pemerintahan dapat mengakibatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Adanya praktik gratifikasi yang terjadi dalam sektor pemerintahan dapat merugikan masyarakat. Seperti yang pertama, tidak terlindungnya keselamatan masyarakat.
akibat izin pembangunan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas rendah, barangkali Bapak Ibu sudah preso di sana. Lalu ada lagi, maaf di slide saya tertutup. Yang selanjutnya, tidak terciptanya kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat karena banyak memperhatikan pihak-pihak pemberi gratifikasi. Kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri dan pejabat publik, mereka para pengambil kebijakan hanya akan fokus siapa yang memberi. Kalau tidak memberi, no. Saya kira itu bukan rahasia umum, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemberian gratifikasi juga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan pihak yang memanfaatkan jabatan mereka. Kita contohkan misalnya X sudah memberikan gratifikasi kepada pejabat AA, tapi ternyata fasilitas yang diberikan pada pemberi gratifikasi tersebut tidak sepadan dengan apa yang telah diberikan kepada pejabat tersebut. Pasti akan terjadi konflik. Belum lagi nanti kalau konangan, pasti akan menjadi bumerang lagi. Nah, konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi. Ada beberapa, yaitu penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian, sehingga independensi pegawai atau penyelenggara negara dapat terganggu. Yang kedua, penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selanjutnya, praktek gratifikasi dapat menimbulkan diskriminasi perlakuan karena adanya pengutamaan kepentingan. Itu yang dikhawatirkan dari konflik di pemerintahan, gratifikasi pemerintahan. Selanjutnya di sektor pelayanan publik. Praktek gratifikasi pada sektor pelayanan publik dapat menyebabkan konflik di antara masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan dan kepuasan warga terhadap pelayanan publik semakin menurun. Nah, antara penerima pelayanan publik satu dan satunya, yang satu memberi gratifikasi dengan yang satu tidak, kecenderungannya akan beda pelayanan, sehingga akan jadi konflik antar masyarakat. Dampak gratifikasi pada sektor ekonomi. Dampak praktik gratifikasi pada sektor ekonomi dapat menyebabkan kompetisi bisnis yang tidak adil, sehingga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Contoh, di lokasi yang sama perusahaan A bergerak di bidang X diizinkan, tapi perusahaan satunya pada sektor bisnis yang sama tidak diizinkan. Ini akan menjadi konflik. Yang satu diizinkan karena gratifikasi, yang satu. Gratifikasi merupakan akar dari lahirnya korupsi. Korupsi dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian negara dan masyarakat. Itu pada sektor ekonomi. Sekarang andai gratifikasi di sektor pendidikan, apa yang akan kita hadapi dampak-dampaknya? Semestinya pendidikan di dunia pendidikan tidak ada sama sekali gratifikasi. Masa mendidik anak untuk lulus, tapi dicontohkan dengan adanya akar-akar korupsi. Nah, praktek gratifikasi pada sektor pendidikan juga dapat terjadi antara orang tua siswa dengan tenaga kependidikan.
sangat-sangat mungkin. Negara yang tidak korupsinya tinggi, nilai rata-rata ujian siswa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat korupsinya rendah. Kualitas pendidikan pun demikian, akan semakin menurun akibat praktik gratifikasi. Sekarang kita tengok dampak gratifikasi pada sektor kesehatan. Ini akan lebih parah lagi. Praktik gratifikasi dalam sektor kesehatan sangat mungkin terjadi antara tenaga kesehatan atau tenaga medis dengan perusahaan farmasi. Saya kira kawan-kawan yang bekerjanya bersinergi dengan kesehatan sangat paham. Kebetulan sekali saya mantan orang RSU yang orang rumah sakit, administrasi rumah sakit yang tahu betul hal-hal semacam ini. Pemberian gratifikasi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat, baik hal kesehatan maupun ekonomi. Praktik gratifikasi yang terjadi pada sektor kesehatan juga dapat menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat antar perusahaan farmasi. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang gratifikasi, ada tiga hal yang perlu kita tengok. Yang pertama, gratifikasi yang dikecualikan dalam laporan. Yang kedua, tidak wajib dilaporkan. Yang ketiga, wajib dilaporkan. Mari sejenak kita tengok sebentar. Sekarang yang pertama adalah yang dikecualikan dalam pelaporan. Sebuah pemberian dari dalam keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, suami, istri, anak angkat, wali yang sah, paman, bibi, kakak, adik, ipar, keponakan, ini termasuk tidak wajib dilaporkan, dikecualikan dari pelaporan. Namun syaratnya sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Maaf, tidak ada salah ketik. Tidak terdapat benturan kepentingan. Bagaimana seandainya paman adalah pegawai negeri, keponakan adalah pengusaha, maka pemberian itu perlu diwaspadai. Apalagi usaha keponakan itu sangat dibutuhkan pemerintah daerah menjadi PBJ-nya di tahun tersebut, di era tersebut, ini perlu mendapat perhatian. Si penerima harus hati-hati, si pemberi juga harus hati-hati, karena sama-sama nanti kena sanksi. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, ini tidak wajib dilaporkan. Manfaat dari koperasi, organisasi pegawai, atau organisasi sejenis yang berdasarkan keanggotaan dan berlaku umum, ini juga tidak dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan pada peserta dalam kegiatan kedinasan, seperti seminar, workshop, dan seterusnya, dan berlaku umum, ini juga dikecualikan. Ada banyak sampai 17. Nanti kawan-kawan, Bapak Ibu bisa cek kembali. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja yang saya anggap perlu untuk disampaikan di forum ini. Nomor 8, hadiah langsung undian diskon rabat, voucher, point reward, atau semua yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan jabatan, tidak terkait kedinasan, itu
dikecualikan dalam pelaporan. Pemberian samarikan kerja bagi yang pegawai negeri ini juga boleh, namun ada maksimalnya. Dan tidak boleh berbentuk uang, hanya boleh berbentuk barang. Uang atau alat tukar lainnya tidak boleh. Nilai maksimal per orang, per pemberi itu 300 ribu. Untuk pemberi yang sama. Dan dalam satu tahun untuk satu orang, pemberi ini maksimal 1 juta atau tidak melebihi 1 juta dalam satu tahun. Ini pun catatannya tidak terdapat konflik kepentingan. Cenderamata pun bisa. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi nomor sebentar yang sering dikonsultasikan oleh kawan-kawan dinas teknis ini adalah nanti di sesi berikutnya. Sekarang yang tidak wajib dilaporkan ini dasarnya adalah peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi di pasal 2. Para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima. Nah, bagaimana dengan pemberi? Pemberi ini tidak wajib melaporkan. Tapi jangan salah, nama pemberi akan tercatat di KPK. Jika nomor satu tadi yang saya sampaikan ini berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib menolak. Pegawai negeri ya, wajib menolak. Misalnya panjenengan ketika misalnya jadi panitia pengadaan sudah masa penutupan pendaftaran, tapi ada yang mendekati jenengan, tolong dibuka lagi, saya sudah sampai di sini tapi sudah tutup, tolong dibukakan lagi dengan imbalan atau gratifikasi walaupun itu sebenarnya suap, itu wajib ditolak. Akan mempengaruhi keputusan panjenengan. Wajib ditolak. Sekarang keempat, yang lainnya tidak saya sampaikan, nanti bisa dibawa sendiri. Pengecualian pelaporan gratifikasi sebagaimana masuk pada ayat 3 yang tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan perundangannya berlaku di instansi penerima gratifikasi. Jadi yang pengecualian tadi tidak berlaku apabila gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Contoh, karena pegawai negeri sudah mendapatkan tukin, maka dilarang menerima honor. Maka jangan diterima. Itu masuk gratifikasi kalau diterima. Ini hanya saya sampaikan dasarnya, tadi sudah saya sampaikan di depan. Gratifikasi pada dekatnya pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian uang barang rapat diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan. Ini yang sering dikonsultasikan OPD kepada kami. Bagaimana ya Bu, ini saya mendapatkan tawaran dari konsultan. Ada paket pendidikan, penginapan gratis, semuanya gratis. Bagaimana? Saya selalu menyarankan tolak. Jangan terima. Itu tanam bukti. Hati-hati
sekarang tidak ada kegiatan yang apa mengkait dengan kita, Bu. Hati-hati kedepannya. Saya selalu bilang begitu. Bapak Ibu, mari kita lihat peraturan-peraturan yang mengatur gratifikasi. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Yeah. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 12C, ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Syarat yang pertama tadi adalah menolak apabila diterima merupakan suap. Tapi ayat 1 tadi akan menjadi clear andai dilaporkan kepada KPK. Nah, sanksi yang saya sampaikan tadi di depan ini dasar hukumnya adalah pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2021. Junto 20 2001, sorry. Nah, bagaimana dengan PBJ pemerintah? Apakah gratifikasi mungkin terjadi? Sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi dalam PBJ. Di mana saja, sejak perencanaan bahkan, sampai dengan audit, pengawasan pun bisa terjadi. Saat pendaftaran, tadi saya mencontohkan, pendaftaran pasti tutup, istilah dibimbing, dan seterusnya. Pasti ada imbalannya dan nanti sering loh. Tolong perusahaan X dibimbing, nanti kamu akan dapat hasilnya. Nah, itu janji. Janji gratifikasi yang terjadi di saat pendaftaran. Di proses lelang pun bisa terjadi. Sangat terjadi. Saya sendiri pernah menjadi ketua panitia lelang dan dibeten-beteni, ditakut-takuti. Hati-hati Bu, kalau nggak mau membimbing, bisa jadi lo berkas lelangmu hilang semua. Itu ancaman. Tapi karena kala itu kita belum tahu ini, ya kami hanya berjaga-jaga, pasang kuda-kuda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika penentuan pemenang, apakah mungkin terjadi? Sangat-sangat mungkin. Kalau panitia lelang atau ya panitia lelang tidak berintegritas, sangat-sangat mungkin terjadi. Ketika atasan tidak berintegritas, sangat mungkin terjadi gratifikasi di sana, terjadi korupsi di sana. Selama proses pelaksanaan kontrak, sangat-sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Entah kong kali kong antara pengawas dengan pelaksana, entah perencana, pengawas dan pelaksana serta BPKOM, dan sangat mungkin terjadi. Saat selesai kontrak, bisa jadi bayar waktu pembayaran sudah limit, pekerjaan belum selesai, agar dinyatakan selesai dulu. Agar bisa uangnya bisa cair. Mungkin kawan-kawan yang pernah berkecimpung di dunia perkonstruksian PBJ ini pernah mengalami bahwa sudah Desember, tapi pekerjaan masih murat-marit. Saya kira tergelar di lapangan masyarakat pun bisa melihat. Saat audit bisa-bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi ketika auditor menemukan sesuatu atas kekurangan-kekurangan
dalam pelaksanaan pekerjaan maupun administrasi kontrak, administrasi pembayaran, sangat mungkin dilakukan negosiasi. Dan proses adanya gratifikasi atau tidak akan terjadi atau tidak sangat tergantung integritas masing-masing orang. Kalau di konteks ini berarti sangat tergantung integritas auditor. Tapi auditor pun adalah manusia. Sekuat-kuatnya bisa jadi kalau dicecar terus-menerus akan goyah. Bagikan batu, sekeras apapun kena tetesan angin akan runtuh juga. Saya rasanya tidak bisa menyampaikan lebih banyak. Mungkin nanti banyak didiskusi. Dari saya berlayar dengan kapal pinisi di tepian kapal tertambat. Ayo pahami apa itu korupsi, di kemudian hari kita akan selamat. Jangan sesiapa ambil hikmahnya, tidak usah melihat siapa yang bicara. Sehat jiwa raga, prioritas tanggalkan ambisi. Jangan terbiasa korbankan diri dan keluarga, jaga integritas, jangan korupsi. Dari saya itu sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Materi hari ini sangat bagus sekali, apa yang disampaikan Ibu Siti Patonah tadi memang sangat menyentuh bagi kita selaku pelaku fungsional pengadaan. Baik Bapak Ibu, materi sudah disampaikan. Batang rambutan banyak benalu, benalu dipetik dibuat jamu. Jangan ragu, apalagi malu. Silakan bertanya untuk menambah ilmu. Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan klik raise hand. Istirahat sebentar, duduknya di kursi. Melihat orang maju, janganlah iri. Jaga integritas dan jangan korupsi. Demi menjaga anak dan istri. Bapak-Ibu yang sudah bergabung, kami silakan untuk bertanya. Bu, ingin bertanya nih, Bu. Ya. Jadi seandainya nih Bu, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Kegiatan itu kan sudah selesai dilaksanakan Bu. Ya. Kegiatan sudah dilaksanakan, tiba-tiba kita bertemu dengan orang itu Bu di suatu tempat tanpa kita sengaja, tanpa direncanain. Nah, kemudian kita makan di restoran lah, katakanlah makan di rumah makan, bukan di restoran, di rumah makan. Tetapi begitu kita mau bayar, tiba-tiba sudah dibayarin Bu sama orang tersebut Bu. Ah, ini masuk bagian mana Bu ini Bu? Kira-kira Bu, okay, kita kan meminta okay. Nih. Bagaimana okay. Pendapat Ibu nih? Okay. Terima kasih. Kalau pengalaman kami yang terjadi itu selama pernah suatu ketika saya sebagai pengguna anggaran itu biasanya para rekanan ini yang ngajak makan siang dan sebagainya, tapi alhamdulillah selama itu pula saya bisa menolak, artinya selamat. Terus yang kedua, pertanyaan tadi, apabila sudah dibayarin ya. Tadi ya. Iya. Kalau saya loh ya Pak, kalau saya
tetap tak bayar, uang yang dibayarin itu kembalikan pada yang memberi. Tentu kalau kita sudah kenal kan tahu alamatnya ya. Begitu kalau saya. Integritas saya begitu. Dikembalikan. Tapi kalau niat orang itu sudah bayar, Bu, ingin nanti kalau kita kan kalau dalam agama Islam itu kan kalau ingin menolong orang berbuat baik kan katanya tidak boleh, Bu. Orang tapi karena gini Pak Nonsewu, selama Nonsewu. Kan pekerjaan itu ada masa pemeliharaan ya Pak ya. Katakan sekarang konstruksi gitu yang paling mudah. Kalau belum, kalau menurut pribadi saya, kalau belum clear dinyatakan pekerja ini 100% oke oleh apa namanya auditor eksternal, artinya kalau di pemerintahan kan pasti ada auditor eksternal ya Pak ya. Ya. Saya kira kita belum boleh mengambil sikap hal-hal itu. Semua orang yang akan memberikan kita sesuatu pasti ada sesuatunya, masih gitu. Ya. Karena yang terjadi Pak Nonsewu, ketika BPK datang itu yang terjadi banyak kegiatan-kegiatan yang harus mengembalikan uang. Nah, andai kita ini nanti tidak bisa sudah tergoyahkan dengan pemberian gratifikasi, mana mungkin kita akan bisa apa namanya menyelesaikan atensi-atensi yang harus kita selesaikan. Itu kalau kami, Pak, dan kami menyarankan kepada kawan-kawan yang berkonsultasi kepada kami begitu, jangan tolak. Kalau terpaksa enggak bisa menerima, kembalikan atau laporkan. Gitu, Pak. Ini menurut saya, Bu, itu semuanya tergantung integritas masing-masing. Gitu ya, Pak? Siap. Kalau bertanya pada saya tentu jawabnya sesuai integritas saya. Gitu, ya? Iya. Artinya Ibu bicarakan ketika pelaksana sedang berlangsung, Bu, ya. Katakanlah, contoh Ibu sampaikan ini, pemeliharaan masih dalam pemeliharaan. Tetapi ini masalahnya sudah clear semua, Bu. Tidak ada, sudah artinya dalam jangka waktu yang lama, tanpa kita sadari, tiba-tiba temunya tadi, Bu. Artinya tidak ada pekerjaan, sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi dengan pekerjaan. Kalau menurut saya, ya mungkin, apakah boleh, Bu? Menurut Ibu, Bu. Karena kan tidak ada pekerjaan lagi. Ya. Tidak ada unsur pekerjaan lagi, Bu. Nih. Ke integritas masing-masing ya Mas ya, menurut saya. Jadi hari ini pekerjaan selesai, tapi kemungkinan besok-besok kan akan ada pekerjaan lagi yang kemungkinan bisa bareng dengan mereka kan gitu, bekerja sama dengan mereka. Lah itu nanti kedepannya akan menjadi apa namanya ya, rasa yang tidak enak kalau kita akan mengatakan sesuatu. Kalau saya mending ngomong di depan daripada nanti di belakang jadi masalah. Kalau saya begitu, Pak. Kalau ditanya seberapa jauh kamu berintegritas, kami tetap akan menolak. Begitu. Setidaknya kita kembalikan, ngaten. Kita kembalikan. Kalau sudah 12-an juga ya. Ngaten, Pak. Siap, mantap ini. Makasih, Bu, arahannya. Baik, Bu, yang sudah, Bu, kebetulan ini sudah ada yang bertanya nih, Bu, di kolom chat ini, Bu, dari Pak Sony Enox. Izin bertanya, di suatu kabupaten ada terjadi perang suku, sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dari dua belah pihak. Lalu Pemda beserta Pak melakukan prosesi adat perdamaian dengan membayar denda uang kepada kepala desa, kepada kedua belah pihak agar mereka tidak lakukan perang suku lagi. Agar situasi keamanan boleh kondusif lagi. Nah, yang ditanyakan, apakah yang Pemda lakukan ini tidak menyalahi aturan? Silakan, Bu. Tanggapi, Bu. Benar, saya ini yang dari siapa ya? Dari Pak Sony Enok. Hah? Iya. Iya, Bu. Oke. Saya ulang lagi, izin bertanya, kabupaten ada terjadi perang suku sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dan dari kedua belah pihak, lalu Pemda sempat melakukan profesi adat perdamaian dengan bayar denda.
Waduh, ini pertanyaannya mudah dibaca namun sulit menjawabnya dari Pak Sony Enok. Selamat siang Pak Rizali Enok. Pak Sony, silakan bergabung, Pak Sony. Salam, Pak Sony, silakan Pak Sony. Ini pertanyaannya dibaca mudah, namun menjawabnya yang cukup sulit ini. Izin, nanti kalau kami belum bisa menjawab atau tidak pas menjawab, nanti kami konsultasikan dan apa namanya, kami sampaikan ke Pak Mujin ya jawabannya. Mohon maaf Pak, ini, silakan bergabung, saya Pak. Juga di tempat kami belum pernah mengalami hal-hal semacam ini. Ini perlindungan masyarakat ya Pak ya, perlindungan masyarakat ya. Mungkin kalau anggarannya memang sudah tersediakan mungkin di darurat gitu ya, semacam bencana begitu. Kan ini tidak di anu ya, tidak di apa namanya rencanakan ya. Tapi kan mungkin pemerintah daerah itu punya anggaran. Darurat untuk bencana lah, mungkin ini bisa dikategorikan bencana, andai pemerintah daerah bisa menyatakan kondisi darurat dan bisa menggunakan dana darurat. Saya kira tergantung kebijakan masing-masing daerah, asalkan prosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Artinya peraturan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan aturan setempat, saya kira itu. Karena ini kalau hemat kami, kondisinya adalah kebencanaan. Kebencanaan tidak harus bencana alam, tapi bisa bencana sosial. Ngatain Pak, untuk sementara jawaban saya seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas sehingga ada diskusi lain. Baik, kami persilakan Bapak-Ibu yang bertanya, Ibu Murti nih. Silakan Bu Murti kalau ingin menambahin. Bu Muti, silakan Bu. Biar kita berdiskusi terkait dengan materi hari ini. Nah, Pak Soni juga tadi bertanya itu. Mungkin ada tanggapannya Bu Muti, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami silakan raise hand. Terima kasih Pak Nasir. Siap, silakan. Nanya apa ya, sebetulnya mungkin unek-unek deh sama Ibu Fatona. Izin Bu. Kami kemarin setelah tender di bulan apa ya, banyak pengaduan ke inspektorat. Terus ada Mungkin dibilang ada temuan juga mungkin bisa ya. Jadi ya, misalkan ada kegiatan yang SKP-nya melebihi aturan. Harusnya 5, dia lebih dari 5 gitu. Ya. Nah, menurut di mata inspektorat kalau terjadi seperti itu gimana tuh Bu itunya, tindak lanjutnya? Apakah ada sanksi atau ada apa gitu? Makasih Ibu, buat sementara itu dulu. Mbak Nun Sewu, tadi pas ngendiko kok suaranya pas bising sekali. Bisa diulang, Mbak? Halo? Bu Murti, bisa diulang karena tadi pas bising sekali ya. Iya. Bulan Oktober kalau nggak salah ada banyak pengaduan ke inspektorat terkait pekerjaan konstruksi ya Bu, terutama pengaduan terhadap proses tender. Dan kami dipanggil ke inspektorat, salah satunya mungkin terkait SKP. Kan di konstruksi, pekerjaan konstruksi SKP untuk kualifikasi kecil 5 gitu. Nah, ternyata ada pengaduan dari LSM itu bahwa ada perusahaan yang SKP-nya melebihi. Nah, bila terjadi hal seperti itu dan memang betul itu SKP-nya terlewati,
Gimana tuh Bu di mata APIP atau di mata inspektorat bila terjadi seperti itu? Mata APIP ya? Iya. Mbak Luun Sewu, kalau hal itu menurut kacamata APIP yang saya sering diskusikan dengan kawan-kawan itu begini, Mbak. Kalau misalnya mohon maaf sebentar. Kalau tempat kami, menurut di kami ya, Mbak, menurut tim kami, ketika ada hal semacam itu, kita adakan pemeriksaan ulang. Artinya kita cermati ulang, nanti yang digunakan adalah hasil investigasi kami yang terakhir yang kita anukan. Bisa juga investigasi terakhir itu memperbaiki dari yang pertama. Ingatkan, Mbak? Yang kita gunakan nanti hasil dari yang terakhir. Karena untuk menindaklanjuti di tempat kami, untuk menindaklanjuti sesuatu, itu harus berdasarkan rekomendasi atas analisis auditor. Kalau di tempat kami loh. Akhirnya Bu, sedikit menambahin bahwa laporan dari LSM atau orang-orang yang merasa dirugikan lah yang sudah lapor ke inspektorat itu bukan semata-mata langsung ditanggapin Bu ya. Bukan langsung ditanggapi oleh inspektorat, harusnya diinvestigasi dulu, Direview dulu, kemudian apakah benar Pokja sudah melakukan kesalahan terkait dengan SKP tersebut. Pun kalau memang terjadi kesalahan dalam SKP tadi, ya langkah-langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan, yang diambil oleh inspektorat terkait dengan kesalahan dari katakanlah Pokja Pemilihan. Padahal ini kan bukan sengaja ingin membantu satu penyedia tertentu, Bu. Ini murni ya mungkin kurang pahamnya, mungkin kan, mungkin juga kesalahan. Bukan artinya tidak sengaja, tidak melakukan kerjasama, tidak melakukan kesengajaan atau apapun dengan penyedia. Tidak ada sedikit pun kerjasama dengan penyedia. Tapi ini faktor memang mungkin kurang tahuan dari Pokja tadi terkait dengan SKP. Nah, untuk hukum-hukumnya ini Bu, untuk langkah-langkah hukumnya ini Bu, nah seharusnya kan mungkin ditanya Ibu Mu tadi kan, apa sih yang harus dilakukan inspektorat? Seperti Ibu sampaikan tadi kan, mereview kembali Bu ya. Mereview kembali permasalahan yang sudah dilaporkan. Kalaupun memang kesalahan dari Pokja Pemilihan bukan berarti semata-mata menyatakan Pokja Pemilihan korupsi. Artinya mungkin harus dievaluasi ulang atau dibatalkan tendernya, dievaluasi ulang untuk administrasinya. Mungkin itu Bu ya. Mungkin Ibu Moti ada tambah lagi Bu dari penjelasan Ibu narasumber kita. Silakan Bu Moti kalau ada yang kurang jelas. Makasih Ibu, mungkin cukup dulu. Sebenarnya banyak sih, cuman lagi rame di kantor jadinya nggak begitu konsen. Makasih Pak Nasir. Ya. Baik Bapak Ibu yang lain yang sudah gabung, silakan raise hand untuk bertanya langsung dengan narasumber atau klik di kolom chat. Ini dari Pak Agung, silakan Pak Agung yang dari Bali. Pak Agung, silakan Pak Agung bersapa langsung dengan Ibu narasumber kita terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Murti tadi,
Bagaimana tanggapannya? Silakan Pak Gung Wirasuta. Iya, Master Siti Fatonah. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang, selamat kenal dari Bali Inspektorat Kabupaten Badung. Ya, terima kasih. Kebetulan di Paksi Bali. Nggih. Ya, terima kasih. Sudah komplit, sudah semua jelas. Hanya ingin bertegur sapa lewat media ini. Terima ya, kasih. Alhamdulillah. Yeay. Salam kenal, salam integritas. Salam integritas. Assalamualaikum. Jadi Pak Agung, jadi permasalahan disampaikan dengan Ibu Murtiati, bagaimana pendapat Pak Agung nih? Ini kebetulan Pak Agung dari Inspektorat nih, bagaimana nih? Iya. Terkait dengan permasalahan disampaikan itu, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan Inspektorat selaku APIP dari pemerintah daerah ini? Bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, tentunya tidak henti-hentinya kami juga memberikan penyuluhan terkait dengan gratifikasi dan apapun itu yang tentunya ini adalah tugas kita bersama. Dan yang terpenting juga bahwasanya pencegahan korupsi itu berawal dari diri sendiri. Kita mulai dulu deh. Mulai saat ini kita tolak, kita berantas korupsi bersama itu. Terima kasih. Nah, terkait dengan STM nih Pak, Pak Agung nih, kita berdiskusi terkait dengan SDM yang ada. Maaf, di agak bising, sorry kurang jelas suaranya, Bapak Muhammad Nasir. Halo Pak. Ya. Nah, jadi Pak, terkait dengan SDM yang ada di Inspektorat menurut Bapak ini, terkadang kan di Inspektorat itu kan ada yang kurang mengerti lah, kurang paham terkait dengan pola pengadaan atau proses pengadaan BPJ, sehingga mereka begitu mengenal dalam proses langsung menyatakan ini salah tanpa harus memverifikasi dulu seperti disampaikan Ibu Siti Patun tadi, harus mereview dulu harusnya kan. Nah, untuk SDM ini bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Kita berdiskusi ini. Apa yang langkahnya? Apakah SDM ini harus ditatar dulu, diberikan pendidikan dulu, atau langsung bagaimana? Ini kebanyakan di Inspektorat ini SDM-nya Pak ya, tidak semua sih mengerti dan paham. Kadang-kadang mereka juga memeriksa juga sih kurang menguasai istilah ilmu pengadaan. Berdasarkan apa yang mereka baca, dengar, tanpa mengetahui fakta di lapangan. Nah, gimana menurut Pak nih terkait dengan SDM-nya? Mungkin ada masukan Pak, kita sharing-sharing dari Ibu Siti Patuan ini, minimal untuk mencegah ya supaya tidak terjadi, walaupun kita tidak bermaksud korupsi, tetapi kadang-kadang kan tanpa kita sadarin itu bagian dari antara korupsi, antara gratifikasi yang disampaikan Ibu Fatona tadi. Bagaimana Pak? Kira-kira ya, Pak. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwasanya kembali kepada diri kita aja tentang pemahaman daripada apa itu korupsi, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam hal melaksanakan tugas gitu. Jadi sangat penting segala sesuatunya kembali kepada diri kita gitu. Jadi kebetulan saya juga mengangkat jargon pencegahan korupsi berawal dari diri. Integritas itu adalah harga diri, itu yang terpenting. Jadi seberapapun upaya kita memberikan sosialisasi, edukasi, tetapi kembali kepada karakter diri yang kita berikan pemahaman tetap seperti itu, ya sudah. Jadi kembali memang penekanannya kepada diri kita sendiri. Ayo mulai berbenah sehingga berdampak pada lingkungan sekitar, itu yang terpenting. Iya, terima kasih. Mantap, makasih Pak. Ye, terima kasih ya Pak ya. Ibu Ye. Ibu Siti. Ya, Master Siti. Ah. Halo. Assalamualaikum. Ya, kalau izin, boleh, izin saya melanjutkan Master Siti. Iya. Nggih. Izin, saya kok sepakat sekali dengan Pak Agung. Salam kenal Pak Agung. Ya. Sik semua. Terima kasih, matur nuwun. Kami juga sepakat bahwa kita harus mulai kebaikan ini dari diri kita sendiri. Lalu merambah ke keluarga kecil kita dan ke masyarakat sekitar, kan? Maka dimanapun kita berada, buatlah yang terbaik untuk negeri ini. Saya kira ngaten. Ngaten Pak Mas Wiyo?
Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Eli Helinawati, Bu, ini. Oh iya. Mungkin ada yang disampaikan, Bu. Silakan, Bu. Bu Helinawati ingin gabung. Silakan, Bu. Terkait dengan harga diri, salam integritas buat para master. Apakah? Silakan, Ibu Helina yang disampaikan. Iya, cuma mau ini, Pak. Cuma mau sapa-sapa para master, senior. Kebetulan saya juga penyuluh, tapi masih pertama, Ibu Siti Fatona. Masih perlu belajar, Bu. Salam integritas, baru bergabung di penyuluh. Iya, saya sangat salut itu kata-katanya tadi, Pak. Siapa? Pak Suta, ya? Pak Agung, iya. Integritas adalah harga diri. Iya, itu aja, Pak. Salam integritas. Iya benar. Ya salam integritas Pak. Walaupun agak susah sebenarnya, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri memang susah. Karena kita harus memang memberikan contoh dulu sebelum mensiarkan keluar. Iya. Terima kasih. Artinya kita selaku fungsional pengadaan Bu ya, dari diri kita sendiri juga Bu, dari. Iya. Ya. Ya, izin Pak, saya bukan fungsional pengadaan Pak, kebetulan saya auditor Pak, auditor muda di inspektorat. Oh, inspektorat. Iya. Wah, mantap nih sama Pak Agung nih, sama-sama inspektorat nih Bu. Iya Pak. Nasir. Ya, siap. Ya. Nah, jadi, iya Pak, siap. Terima kasih. Ibu Siti, jadi setiap pengadaan itu kan ada fakta integritas ya Bu? Iya, kita ada fakta integritas ya Pak. Iya, setiap kita pengadaan itu pasti dalam pemberkasan ada fakta integritas. Nah, apakah fakta integritas itu kan belum mewakili Bu, dari artinya kan sebenarnya secara itu kan sudah mewakili bahwa kita benar-benar sudah melakukan pengadaan secara bersih. Iya. Bagaimana Bu? Oke, izin. Benar, setiap ASN yang terlibat pengadaan maupun ASN setiap tahun membuat fakta integritas. Namun kiranya mereka menyusun rata-rata untuk memenuhi administrasi, sedangkan praktek di lapangan sangat tergantung pada diri sendiri tadi. Maka saya sangat setuju bahwa mari kita bangun integritas dari diri kita sendiri. Kita kuatkan diri kita untuk berintegritas tinggi, lalu mengajak lingkungan untuk lebih berintegritas. Saya kira gitu. Jadi bukan berarti fakta integritas yang sudah kita buat itu belum mewakili artinya Bu ya. Karena benar Ibu sampaikan tadi itu ya sebenarnya hanya untuk memenuhi dokumen Bu. Yes. Tetapi itu juga sangat penting juga Bu, artinya memang itu kalau kami secara pribadi kalau hanya kata-kata saja kan Bu percuma. Artinya yes. Sesuatu yang diucapkan ada dituangkan yes. Dalam kertas tetapi juga ditanamkan dari dalam hati. Yeah. Itulah integritas menurut kami kan. Artinya kita jalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jangan di luar prosedur. Nah, yeah. Itulah sebenarnya fakta integritas. Kalau menurut kami. Artinya walaupun dia cari kertas, cuma punya dokumen, tapi itu ada satu bentuk pembuktian. Ya Pak Agung ya? Bagaimana Pak Agung? Karena memang kebetulan nih akhir-akhir tahun ini ada pemeriksaan UPK sekaligus ada pemeriksaan inspektorat. Selalu berbarengan Bu. Pemeriksaan inspektorat dibarengan dengan UPK. Sehingga kadang-kadang kami juga bingung juga mana yang harus diduli. UPK, inspektorat. Nah kadang-kadang maka saya tanya tadi inspektorat dalam melakukan pemeriksaan itu memang terkadang-kadang ada mungkin SDM-nya yang kurang mengerti sehingga perlu kita jelaskan kembali terkait dengan proses pengadaan. Jangan bukan semata-mata juga menerima laporan dari SDM yang langsung menanggapin laporan dari masyarakat kan. Nah, makanya selaku inspektorat, selaku APIP harusnya kan tidak menanggapi langsung. Diteliti dulu seharusnya kan seperti itu.
Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silakan. Kita saya bertanya nih Pak Nasir. Siap, silakan Guru. Bu Fat, ini bagaimana kalau PASN atau pejabat negara menerima kiriman atau transfer? Sekarang dunianya kan kiriman barang ya, atau transfer uang dan sebagainya. Ini cara mengembalikan atau cara mengembalikan. Supaya tidak dituduh gratifikasi, gimana ini? Mungkin Ibu bisa memperjelas ini. Oke. Terima kasih Pak Muji. Melaporkan kepada KPK Pak, ada formatnya. Kebetulan di konteks hari ini tidak saya sampaikan karena detailnya nggak saya sampaikan, tapi Bapak Ibu atau kita semua bisa unduh di Play Store atau App Store tentang Goal KPK. Di sana ada panduannya, ada cara melaporkannya. Untuk menihilkan agar kita tidak menerima gratifikasi, uang yang sejumlah transferan yang tidak diketahui pengirimnya tadi, dilaporkan ke KPK, tapi uangnya disimpan dulu. Nanti menunggu petunjuk KPK, ini harus dikemanakan, baru kita keluarkan dari kasir. Saya kira gitu, Pak. Okay, kalau barang masalah. Mudah, naik barang lebih mudah. Ya. Ngatakan jawaban kami. Oke, terima kasih, Bu. Lanjut, Pak Nasir. Siap. Baik, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mumpung masih ada waktu, ini masalahnya sama mungkin agak mirip-mirip juga sih dengan Pak Muji, guru besar kita nih Bu. Jadi beliau itu adalah katakanlah pelaku pokja pemilihan lah Bu, bagian dari pokja pemilihan. Begitu beliau kan ada pengantin anaknya Bu di hotel Bu. Yeah. Nah, undangannya itu bentuknya kalau zaman sekarang itu bukan undangan ini Bu, bukan, tapi undangan pakai apa namanya tuh? Pakai internet tuh, pakai itu. PDF ya. Iya, di ujung-ujungnya itu Bu ada tadi jika saudara ingin menyampaikan lewat kan rekening Bu, lewat rekening. Menyampaikan hadiah atau lewat rekening. Bagaimana menurut pendapat Ibu nih? Terkait dengan ini. Padahal kan mereka ini sifatnya mengundang. Yeah. Kemudian tamu-tamunya ini tidak boleh membawa hadiah, tidak boleh membawa kado. Tapi kalau ingin memberi kado silakan kirim ke rumah pengantin. Kemudian ingin memberi katakanlah amplop, silakan langsung kirim ke rekening ya. Rekening. Nah, ini pada beliau bagian dari beliau bagian dari pokja pemilihan lah Bu. Beliau tetapi kan beliau kan tidak bermaksud meminta, tapi undangannya seperti itu. Yang diundang ya mungkin ya rekanan-rekanan yang mereka kenal tentunya, yang sudah dikenal. Bagaimana pendapat Ibu ini? Apakah bagian dari gratifikasi atau bukan itu? Maaf, yang ngundang itu yang apa Pak? Yang ngundang tadi yang pokja. Pokja pemilihan. Ya, dia kan nanti anaknya di hotel tuh. Iya, iya, iya. Acaranya di hotel. Nuhun sewu. Artinya kalau pegawai negeri, pokja begitu, artinya sudah paham bahwa apa yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu ya, Pak ya. Semestinya harus sudah paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan saya kira untuk kondisi saat ini, apa sih korupsi, batas-batasnya seperti apa, dan seterusnya, saya kira sudah terpublis luar biasa. Seperti di kami, sering yang namanya sosialisasi pada penyedia jasa, kepada ASN, begitu, untuk kalau tidak mereka tidak mengikuti Zoom, kita share YouTube-nya. Artinya, kepala-kepala OPD, pejabat-pejabat di instansi itu kiranya sudah menyampaikan, menginformasikan kepada seluruh stafnya. Nah, yang tersebut saya kira menurut kami loh ya, saya kembali lagi mohon maaf sekali konteksnya di Magelang begitu.
saya kira sudah sangat paham dan naif sekali seandainya memberikan kayak gitu. Karena nuwun sewu, kalau pemberian boleh, tapi kan ada batasannya. Barang pun kondangan boleh, tapi kan ada batasannya. Artinya kalau kondangan itu maksimal kan 1 juta, ya? Siap. Pedomani itu maksimal 1 juta, jangan lebih. Oh, iya. Tapi kalau lebih dari 1 juta, ternyata rekeningnya ada yang lebih dari 1 juta, ya harusnya dilaporkan ke KPK, tapi yang 1 juta enggak. Saya kira itu. Aturannya kan, maksimal 1 juta. 1 juta, Bu, ya? Iya. Ya, kalau lebih dari 1 juta, dia diam saja, Bu. Dalam? Ya, 1 juta minimal ya. Kalau misalnya 1 juta, kalau sampai dengan 1 juta, saya kira enggak masalah milik, enggak masalah, milik yang Bu, ya? Menerima undangan. Tapi, milik yang mengundang. Tapi kalau di atas 1 juta, saya kira milik negara yang harus dilaporkan kepada KPK. Oh, siap. Oke. Makasih, Bu. Okay. Ini ada resen, yang sudah resen, ya. Pak Brandus dari Pak Mentawai. Brandus. Silakan, dari Pak, Mentawai. UKBPJ Mentawai. Selamat sore. Pak Brandus. Pindah perangkat. Oh, lagi pindah perangkat. Artinya, Bu, lebih dari 1 juta tidak jadi masalah. Di bawah 1 juta enggak masalah, Bu, ya. Nah, kalau ya. Lewat 2 juta, lewat 1 juta. Nah, yang melaporkan itu siapa, Bu? Apakah yang menerima uang itu? Ya. Yang memiliki rekening itu, Pak. Yang memiliki rekening itu. Yang memiliki rekening itu, Pak. Monggo, Pak Brandus. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih izin, Bu. Sinyal kurang bagus, saya tidak pakai kamera. Silakan, Pak. Ingin disampaikan tadi saya, ya, tadi saya dengar pemaparan narasumber dari terima honor pun masuk kategori gratifikasi sekarang. Karena mungkin sudah masuk dalam tukin. Iya. Kalau di daerah TPP namanya tunjangan tambahan penghasilan. Iya. Kriteria tambahan penghasilan itu kan belum ada yang standarnya minimal kalau jumlah paketnya sekian atau jumlah PBD-nya sekian. Berapa yang diterima oleh masing-masing Pokja atau Pokmil. Jadi saya mau tanya, alat ukur dari besaran tukin di tiap-tiap kabupaten itu ada enggak pedomannya atau TPP? Karena tempat kita kan masih ada terima honor karena menurut kita TPP-nya itu dengan teman kerja dan teman paket. Kalau belum ada alat ukur itu tentu menerima honor belum bisa dikategorikan kalau menurut saya. Gimana pendapatnya, Bu? Suaranya ini agak aneh, mungkin kecil dikit nih mungkin. Ya, nah, saya ulangi lagi, Pak. Ya, mungkin gimana, Pak? Silakan, Pak. Di tempat kita kan TPP namanya, besarannya itu sekitar, sebutlah misalkan 5 juta. Ya. Mantap. Saya rasa kalau di tempat kita dengan kemahalan harga bahan pokok di sini, belum seimbang lah dengan yang mereka terima. Makanya honor... Ya. Menjadi salah satu solusi. Kalaulah dihitung jumlah yang mereka terima per bulan honornya itu bisa sampai dengan 12 juta. Ush, 12 juta itu setahun. Per tahunnya itu, per bulannya itu 12 juta. Kalau dijumlahkan paket-paket mereka ada yang terima 14 juta. Kalau di jumlah JF kita kan masih 16, masih 6. Jadi kalau di jumlah paket dengan tender seleksi dan pengadaan langsung itu dibagi 12, mereka itu bisa menerima 12 sampai 14 juta. Sementara TPP-nya itu hanya 5 juta. Apakah masih salah di mereka menerima honor? Maka justru JF itu lebih setuju memilih menerima honor daripada dikasih TPP karena lebih besar daripada beban kerjanya itu.
lebih bagus menerima kipin. Apakah itu masuk kategori gratifikasi juga, Bu? Iya, iya. Karena standar pemberian TPP yang diatur itu sesuai dengan kemampuan keuangan. Kalau kemampuan keuangan kita bandingkan dengan jumlah paket per kabupaten kota per tahun itu, itulah jumlah beban kerja JPPBJ. Kalau 10 dikerjakan, 10 lah honornya karena per paket dia kan. Gimana itu, Bu? Oke. Okay. Izin langsung Pak Masih. Siap, langsung Pak. Bu, silakan Bu. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Pemberian TPP honorarium itu tergantung kebijakan daerah masing-masing, kepala daerah masing-masing. Kebetulan yang kami sampaikan tadi di tempat kami di Kota Magelang, setiap ASN sudah tidak boleh menerima honorarium lagi, Pak, karena perpalnya mengatakan seperti itu. Jadi apabila di tempat Bapak masih memungkinkan karena kebijakannya memang seperti itu, karena belum sesuai dengan apa namanya kondisi, ya saya kira sesuai daerah Bapak. Jadi kalau di tempat Bapak itu honorarium masih bisa diterimakan karena memang kebijakannya seperti itu, ya tidak ada masalah Pak, bukan gratifikasi. Kalau di tempat kami di Kota Magelang, ini sudah menjadi gratifikasi. Ngerti, Pak? Oh, tergantung kebijakan daerah lagi, Bu, ya? Iya, betul, betul, betul. Artinya, Bu, artinya memang tergantung kebijakan daerah dalam artian, ya seperti Bapak Pranjo tadi sampaikan, Pak, ya, mungkin setiap untuk TPP pegawai ini beda-beda, Pak, ya? Iya. Artinya ya. Ada sebagian tidak boleh berdasarkan peraturan Perpres itu untuk fungsional pengadaan tidak boleh lagi diberikan honorarium lain karena sudah diakumulasi di dalam TPP sehingga menjadi TPP khusus. TPP khusus ya tidak boleh lagi menerima honor-honor lain seperti ini, pejabat pengadaan contohnya Pak ya. Pejabat ya. Pengadaan itu kan tidak boleh lagi. Fungsional pengadaan tidak boleh lagi menerima honor pejabat pengadaan. Tetapi kalau memang fungsional itu belum mendapat TPP khusus, hanya TPP seperti biasa pada umumnya, berarti masih bisa atau berhak mendapatkan honor lainnya. Nah itu yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh setiap kepala daerah. Mungkin itu Pak ya, Pak Brandus ya. Diregulasi makanya, dikatakan Pak, diregulasi dikatakan tergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi bahasa kemampuan keuangan daerah itulah menjadi alat ukur para pimpinan, seolah-olah tidak mampu daerah memberikan tambahan atau tunjangan khusus bagi PBJ itu. Sebenarnya dengan jumlah paket tiap tahunnya itu di atas 200 sampai 400 paket yang dikerjakan oleh pejabat pengadaan maupun tender dan seleksi. Makanya kalau dipakai bahasa kemampuan keuangan daerah, itu seolah-olah menjadi alasan pimpinan lagi tidak bisa memberikan TPP khusus. Itu maksudnya, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi kalimat berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sehingga seperti Pak sampaikan tadi, seolah-olah pemerintah daerah tidak mampu memberikan TPP khusus kepada fungsional pengadaan. Padahal kalau dibandingkan dengan honor yang diterima tadi berdasarkan paket, mungkin itu lebih besar dapat dibandingkan honor atau ya, dengan TPP yang didapat, Pak ya. Nah ini adalah ya. Kesalahan pemerintah. Artinya lebih baik dibuat TPP khusus. Dibuat TPP khusus sehingga tidak boleh lagi menerima honor lain. Ya seperti kami di daerah kami juga seperti itu, TPP khusus sehingga tidak boleh lagi menerima honor-honor lainnya. Nah seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu narasumber tadi, di luar honor-honor lainnya. Nah kalau kita diberi orang nih, setelah kegiatan berlangsung semua, sudah beres semua, tiba-tiba kita, ya seperti saya contohkan tadi, tiba-tiba makan, di rumah makan, dibayarin orang, saya rasa ya. Tidak jadi masalah. Apalagi Ibu tadi sampaikan, kalau kita pesta nih ngundang, dikasih katakanlah kado lah kondangan, di bawah 1 juta, jadi masalah berarti.
Artinya di luar masih dalam batasan-batasan mungkin itu. Artinya masih bisa Pak ya. Pak Brandus. Artinya secara masih boleh Bu ya untuk menerima honor-honor lain, bukan dikatakan korupsi ataupun bentuk gratifikasi Bu ya. Karena kan berdasarkan peraturan DF masing-masing Bu, itu Bu. Itu maksud mungkin Bu ya. Iya. Bapak Ibu yang lain silakan yang ingin berpartisipasi, berdiskusi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Brandus tadi. Mungkin ada yang ingin menanggapi, menambahin silakan. Pak Muji selaku guru besar, bagaimana Pak? Tanggapannya Pak? Oke Pak, terima kasih Pak Nasir sama Bupat ini. Jadi ya, kita belajar pengadaan tidak sekedar belajar pengadaan Pepres, tetapi kita harus memahami bahwa pengadaan ini ada benturan kepentingan ya, konflik interestnya ya. Banyak. Itu yang perlu disadari dan perlu dimitigasi dan perlu membawa bekal integritas. Jadi hari ini kita mendapat pemahaman dari sisi auditor, dari Ibu Siti Fatona, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sehingga meneguhkan integritas kita dan mencapai tujuan-tujuan pengadaan dengan baik. Saya pikir itu aja Pak ya. Nasir, semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih pada Bupat dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Semoga kita selalu diteguhkan dalam jalan-jalan kebaikan. Terima kasih. Wassalam. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Bapak Sipati Pak Muji tadi sampaikan, jelas ini sangat bermanfaat. Artinya kami selaku pelaku pengadaan dan fungsional pengadaan, inilah asbab Ibu Siti Panono menyampaikan seperti ini, materi-materi seperti ini yang sebelumnya kami tidak paham, tidak mengerti, dapat mengerti. Artinya bukan kita belajar hanya sebatas belajar pengadaan, bagaimana proses pencairan, bagaimana. Artinya ini kita bisa meminimalisir diri kita sendiri. Apa sih yang dikatakan gratifikasi? Bagaimana sih yang namanya korupsi? Bagaimana sih yang harusnya dihindarin? Nah ini alhamdulillah dari materi ini yang disampaikan ada batasan-batasan yang harus kami pelajarin. Mungkin ada yang ingin sampaikan, Bapak Ibu, waktu kita kurang lebih 3 menit lagi. Gunung Kidul, Gunung Selamat, capek mendaki, segeralah beristirahat. Kalau kita ingin selamat, jaga pengadaan dan laksana pengadaan yang bersih dan sehat. Kalau tidak pengen selamat, ya pergi aja ke Gunung Kidul. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau menambahin, izin Pak Prof, waktu sudah 3.30 nih, sudah 3.4 pas di tempat kami. Bagaimana? Izin ya Pak? Yap. Pak Nasir ya? Bapak Ibu semua, terima kasih ya atas kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila hal-hal yang kami sampaikan banyak kurangnya, tapi yang sedikit ini monggo kita bareng-bareng memperbaiki integritas masing-masing untuk melangsungkan pengadaan yang lebih qualified, yang lebih bisa menyejahterakan masyarakat. Saya kira itu, mari kita bangun negeri ini dengan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin langsung aja Pak, Ibu Fatona sudah menyampaikan closing statement-nya nih Pak. Silakan Pak Muji, selaku Sohibul Hajat yang punya acara, selaku direktur. Pak Muji silakan closing statement-nya. Terima kasih Pak Nasir. Ya, kami sampaikan kembali ucapan terima kasih pada Bu Siti Fatona. Mudah-mudahan acara ini akan membawa kemanfaatan bagi negeri ini, karena nanti akan kita tayangkan di YouTube ya, maka banyak orang akan melihat ya dan mencermati kegiatan ini. Demikian, semoga ini menjadi ahsanu amala, kebaikan kita semua. Terima kasih, Pak. Salam. Selanjutnya, Pak Prof, Pak Muklis, silakan. Closing statement-nya, tambahannya. Silakan, Pak Prof.
Cukup sih Pak Nasir, saya kira itu tadi yang disampaikan kesimpulannya adalah integritas gitu kan yang harus kita jaga gitu kan, walaupun mungkin kita di lingkungan yang kurang baik ya, karena pengadaan yang pastinya ada ekosistem pengadaan yang luas gitu. Tapi tetap integritas yang harus kita jaga, mungkin itu sih Pak Nasir, terima kasih. Mantap sekali. Ini berarti Bu, Ibu Siti, jadi yeah. Fakta integritas itu harga mati tuh. Jaga. Yeah. Jaga integritas. Dimulai bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Mulai dari kita sendiri, insya Allah bersebar ke orang lain. Bagaimana kita melakukan pengadaan yang bersih dan sehat, sesuai dengan integritas. Kalau kontrak itu tidak sesulit yang dibayangkan, bukti pembelian itu ada. Gimana Pak Brandus? Walaupun fakta integritas itu tidak. Gimana Pak Brandus? Jadi benar Bu, jadi untuk jujur itu susah Bu. Tapi jujur itu hebat. Sampai dengan fakta integritas itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sulit. Bukan hanya sekadar kata-kata, tapi sulit untuk menjalankan. Tapi seperti disampaikan tadi, kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengatur, mengelola proses pengadaan yang baik, yang benar, yang sesuai aturan, tidak melanggar norma-norma hukum, sesuai dengan etika pengadaan. Artinya dalam batas-batas kewajaran. Mungkin itu simpulan dari kami. Kami selaku moderator juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Muji, Pak Muklis, dan Ibu Siti Pana selaku narasumber atas kesempatan sudah diberikan kepada kami. Bapak Ibu semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Makan Amin. Enak di waktu sehat, menu tambahan nasi ketan. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Untuk sebagai penutup kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, selanjutnya jangan lupa hari Jumat seperti biasa webinar kita tanggal 16 Desember 2022 jam 14 sampai dengan selesai. Insyaallah materi kita tentang tender dini yang insyaallah disampaikan oleh Pak Muhammad Kasman dari Kabak Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah salah satu narasumber nasional yang sudah melanglang buana. Artinya untuk materi atau narasumber, setiap narasumber yang ada dalam MSTC ini adalah narasumber yang hebat dan keren serta berkualitas. Ilmu-ilmu pengadaan semuanya adalah pelaku-pelaku pengadaan. Bukan hanya sekedar narasumber, tetapi pelaku pengadaan. Sehingga beliau sudah menjalani semua. Apa yang sudah dilakukan, mereka membagikannya kepada kita. Maka Bapak Ibu, jangan pernah bosan, jangan pernah ragu, ayo. Yang belum pernah bergabung, silakan bergabung dalam MSTC. Yang sudah bergabung, kita perkuat lagi persaudaraan kita, kita perkuat lagi silaturahmi kita perkuat lagi belajar kita dalam forum diskusi MSTC ini. Jika Tuhan ke Kota Kediri, mampirlah sebentar di Pulau Bali. Mohon izin kami undur diri, lain waktu kita berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.